Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ingatan kepada kita semua ya, jangan lupa baca doa ni sebelum kita mulakan bacaan setiap bacaan Quran kita setiap hari ya. Ada doa ni di dalam surah Al-Hijr. Muka surat ya, tengok 262 ya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Doa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran ini. Ya. Jadi apa kelebihannya kalau kita baca doa ini? Kelebihannya ialah, fadilatnya ialah, sekiranya ada berlaku kesilapan di dalam bacaan Al-Quran kita ya, berlaku kesilapan, kita sebagai manusia yang dah manusia biasa melakukan kesilapan, maka bacaan yang silap itu akan diperbetulkan oleh malaikat. Ya, hanya bacaan yang betul sahaja akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan dicatat segala kesalahan kita hanya kerana kita membaca doa ini. Inilah kelebihannya sangat-sangat yang perlu kita tahu ya. Jangan kita hanya membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri sahaja setiap hari, tetapi itu adalah doa untuk kita memudahkan Allah bagi kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Tetapi doa yang ustazah sebut ini, yang ustazah sebut bacaannya tadi, adalah sebagai bacaan yang mesti kita lakukan supaya bacaan itu tidak akan diperbetulkan oleh malaikat. Dan hanya bacaan yang betul sahaja akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Ya, semoga amalkan ya, semoga amalkan dalam setiap bacaan Al-Quran. Assalamualaikum.